Kalau di atas gunung harusnya lebih dekat itu kan ya. Kenapa enggak? Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah sampai malam ini di Bukit Citorek, negeri di atas Cibudak. Awan. Insyaallah kita akan Cibudak. Besok pagi akan melihat indahnya awan. Nah, sebentar kita masih ada di perkemahan. Itu sementara. Nah, mudah-mudahan itu di tenda. Tidak turun hujan. Bukan pocong. Hah? Baru dulu mocop, mocop, pocong. Itu. Mana pocong? Di mana matanya tuh? Itu janjian sama Japot itu. Ini Ustaz Zahroni. Halo. Halo. Assalamualaikum. Untuk sementara kita bermalam di sini dulu karena memang tempat ini masih baru, mungkin penginap-penginapnya belum terlalu banyak. Sementara masyarakat yang ingin tahu begitu membeludak. Perjalanan tadi naik gimana, Stan? Ya alhamdulillah cukup menegangkan karena malam, tapi terbayar dengan indahnya. Satu malam satu mobil itu rusak. Ada satu mobil bannya botak habis. Botak. Halo, bukan botak. Tanahnya memang masih apa ya? Belum di apa aspal sepenuhnya. Jalannya ya, belum di aspal, iya. Masih tanah sebagian. Belum selesai, tapi memang ini sudah. Ini mau jagung kan nih? Biasa ini. Ada jagung buat. Ada enggak? Ada. Ya. Jadi Pak ini terbalaskan. Bakar jagung. Nah, Pak Haji Pariono. Daripada jagung dengan bakar sosis. Pak Ustaz. Kopi kak. Dari tadi saya udah pesan. Teh manis aja. Ah. Teh aja mau. Sama jagung bener. Ada jagung? Gak ada. Tadi yang bawa. Gak ada. Pesan yang moto begini, jadi itu. Moto jadinya apa? Di mana? Di sini. Ya Allah. Moto dia udah. Ada Kimo punya tuh. Wah. Ngopi-ngopi banyak banget ngopinya itu beneran. Minum itu. Teh. Teh ya? Mantap. Udah tidur gimana? Di mobil tidur sini tidur. Enggak lihat yang aneh-aneh di sini. Makanannya ambil di sana di mana di mobil. Saya jemong lah. Itu bilang ada itu. Ini enggak ada kabarnya yang ada. Ya, sampai ketemu lagi besok di tempat yang sama dengan suasana yang berbeda.